Aksi pencurian kotak amal masjid terekam kamera CCTV masjid di Jalan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Video yang berdurasi 1 menit lebih ini memperlihatkan seorang pemuda menggunakan pakaian berwarna hitam dengan menutup bagian kepalanya memasuki masjid dan mengintai kotak amal. Pelaku membawa kotak amal ke tempat tertutup dan membongkarnya dengan cara memecahkan kaca kotak tersebut. Aksinya tersebut tidak berjalan lancar karena pengurus masjid yang mengetahui kejadian tersebut meminta bantuan warga sekitar untuk memergoki pelaku. Alhasil pelaku ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga di sekitar parkiran masjid. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.